Hati kita ni biar kita tetap dengan Islam. Jangan hati kita ni bolak-balik hati. Hati kita ni sekejap kita yakin, sekejap kita tak yakin dengan Islam. Amalan ni kena bersih semua. Hati kita ni kotor semua. Tiap-tiap hari jadi kotor. Bila kita jadi kotor hati kita? Bila kita buat dosa? Bila kita buat dosa dalam hidup kita, hati kita ni jadi kotor tu. Mata kita memandang, linga kita duk dengar benda-benda yang tak baik. Bila kita duk jalan tempat-tempat yang udah, duk saing dengan kawan-kawan yang buruk, senang hati kita ni jadi kotor. Hati kita ni jadi gosok terus dalam hidup kita ni. Ni tak ada orang boleh bersihkan hati kita kecuali kita sendiri. Baca sokmo. Pada kita ni ada satu doa. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti baca doa ni. Doa apa benda? Ya kita minta, ya Rab, wahai Tuhanku, tahhir qalbi minan nifaq. Wahai Tuhanku, tolong bersihkanlah hati aku daripada munafik. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati aku daripada munafik. Senang je kalimah ni. Cuba kita baca ramai-ramai di kalangan kita. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ni baca sama. Ulang je. Pendek dia doa ni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, tolong bersihkanlah hati aku daripada munafik. Janganlah aku ni jadi orang munafik, ya Allah. Kerana munafik ni, dia duduk di hati je. Dia tak pergi tempat lain. Dia tak pergi tangan. Dia tak pergi kaki. Dia pergi kepada hati je. Jadi munafik. Kita minta dengan Allah, ya Allah, mohon tolong bersihkanlah hati aku daripada perangai munafik, ya Allah. Perangai munafik ni senang sangat. Depan orang molek, belakang orang kata ke orang tu balik. Ni perangai munafik. Baca doa ni, minta dengan Allah, ya Allah, tolong bersihkanlah hati aku ni, ya Allah. Jangan berhenti. Baca dan ulang-ulang doa ni. Mudah je doa ni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Nah, ya Allah, tolong bersihkanlah hati aku daripada menjadi munafik, ya Allah. Itu cara yang pertama. Ataupun ada doa yang mudah, kita baca. Doa yang mudah lagi yang Rasulullah sebut, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa ni juga. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, tolong tetapkanlah hati aku ala dinika, di atas agama kamu. Dengan Islam ni biar tetap. Jangan kita teragak-agak dengan Islam. Jangan capur Islam ni sikit, liberali sikit. Jangan capur Islam sikit, sekularis sikit. Jangan capur. Al-Islam huwal Islam. Islam Islam.